Teguh Tegarabadi. Orang-orang mengenal saya sebagai atlet lompat di Gala yang beberapa tahun lalu berhasil mendapatkan medali emas di ajang PON 2021 di Papua. Setelah kejuaraan itu, saya bingung untuk menentukan langkah ke depan untuk masa depan saya. Akhirnya, saya kembali berladang untuk membantu kedua orang tua saya di desa. Sebagai anak petani, tak pernah terpikir bagi saya untuk menjadi anggota Polri. Karena menurut masyarakat di lingkungan saya, menjadi polisi itu susah, harus bayar, dan harus memakai orang dalam. Di tengah keputusasaan saya, alhamdulillah, pada saat itu, Bapak Karo SDM, Bapak Kapolda Jatim, bahkan Bapak Kapolri memberikan motivasi kepada saya, sehingga saya mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Polri. Berkat perjuangan dan doa kedua orang tua saya, semua tahapan tes yang saya ikuti dapat berjalan dengan baik. Sampai akhirnya saya lulus terpilih dan dapat mengikuti pendidikan di SPN Polda Jatim. Dan saat ini, saya sudah aktif berdinas di Polda Jatim. Pada akhirnya, saya dapat membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa penerimaan Polri Polda Jawa Timur berprinsip betah. Mari bergabung bersama Polri. Buktikan sendiri bahwa penerimaan Polri Polda Jawa Timur bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Polda Jatim betah. Salam presisi.